Salam bahagia dan selamat datang ke Stadium UiTM Shah Alam dalam menantikan sepak mula pertemuan UiTM berdepan Pahang bagi aksi minggu ke-6 CIMB Liga Super Malaysia 2020. Faizal mengorak langkah. Dixon juga seakan-akan bersiap sedia. Faizal rendah. Idea yang baik, cuba mencari sudut di sebelah kiri. Dari Hartman, Syarbini sudah menjangka. Antara lencong dari Gobreski, tandukan Hergulon. Ketika Azfar Arif keluar dari untuk cuba mencabar, tetapi beliau tidak mendapatkan bola. Dixon tolakan untuk Kumaran. Nur Azam cuban terus dari Nur Azam. Mencuba dari dua kawasan penalti. Percaturan dari Dora Saleh. Alim UiTM menusi Arif Anwar. Arif Anwar, Mak Harman di seberang sana yang menunggu. Ini dah Hartman. Cuba lepas, masuk dalam kawasan penalti dari Hartman. Lagi UiTM hadir untuk Rabih Ataya. Kaki kanan Rabih Ataya tersasar di sebelah kanan pintu gol Pahang. Juga tidak berdaya untuk melepasi Hergulon yang meneruskan larian. Kawalan yang baik dari Hergulon. Satu tindakan pantas dari Gopiriski. Hantaran ke dalam kawasan penalti. Peluang keemasan dipersiakan oleh S. Kumaran. Kombinasi pergerakan yang baik bermula dengan Hergulon. Rabih Ataya. Jauh dari Rabih Ataya, Syarbini melakukan kesilapan. Peluang untuk UiTM. Jaringan dilakukan oleh Rafi Yaakob. Kesilapan Syarbini dihukum. Rafi Yaakob tidak mempersia-siakannya untuk meletakkan tuan rumah mendahului, menggembirakan Frank Benhad. UiTM 1, Pahang 0. Kemenangan yang sepatutnya mereka dapatkan, permainan mereka. Tetapi mungkin sesuatu yang boleh diterjemahkan Pahang. Hergulon dalam kawasan penalti. Belum lagi tamat. Belum lagi berakhir. Pahang terus berusaha. Namun begitu, ianya gagal untuk diterjemahkan kepada jaringan. Kemenangan yang ketiga untuk terus memperbaiki kedudukan. Satu umpanan ke dalam kawasan penalti. Tandukan yang dilakukan di situ oleh Zulkifli Zakaria. Tinggi melewati palang gol. Pantas dari Pahang menyedari masa yang kian suntuk. Hergulon gagal mempertahankan kedudukan itu dan tamat perlawanan. Menyaksikan UiTM mencatatkan kemenangan yang ketiga mereka dalam saingan CIMB Liga Super Malaysia. Kemenangan yang mampu untuk melonjakkan kedudukan UiTM ke kelompok 5 pasukan teratas. Kesilapan dari Syarbini Alawi memaksa Pahang menelan kepahitan untuk mereka merekodkan satu lagi kekalahan. Kekalahan yang keempat buat Pahang musim ini. Jadi jaringan yang dilakukan oleh pemain penyerang UiTM Rafi Yaakob sudah cukup untuk menjulang skuad kenalian Frank Benhad, mengejutkan Pahang di laman sendiri di Stadium UiTM Shah Alam. Keputusan muktamadnya UiTM 1, Pahang 0.